Adada ma'alimta jinata ma'alimta wa mil'a ma'alimta ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana بتاج والمعراج والبراج والعالم ودافع البلاء والوباء والمراد والعلم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح دولان أبي القاسم سيد الكونين والشفيع السفلين أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرم المحبوب لدى رب المشرقين والمغربين Ya ayyul mustaquna li nuri jamalih sallu alaihi wa sallim taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita banyak memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita malam ini pada datang hadir di tempat halaqah, yaitu majelis ilmu, yang mana diwajibkan bagi kita dari kaum muslimin dan muslimat agar senantiasa kita mendapatkan curahan rahmat taufik hidayahnya, barakahnya, mafirahnya, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dosa dan orang tua kita, keluarga kita, keturunan kita, duriat-duriat kita, agar mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala dan mendapatkan naungan syafaat dari baginda kita Nabi Syafi' Musyafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kelak kita nanti dikumpulkan, digolongkan golongan-golongan yang bersama-sama dengan bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil kiamah. Amin. Dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan diangkat derajat kita oleh Allah Ta'ala, dan ditetapkan iman kita. Amin. Dan diakhirkan husnul khotimah. Para hadirin hadirat majelis ta'lim al-munawwarah yang kami muliakan, malam ini kita meneruskan dalam bab yang mana di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Syekh Imam Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, yang mana kitab ini sudah masyhur bagi tokoh-tokoh orang sufi, tokoh-tokoh aulia ilahi ta'ala, bahkan guru-guru kita semua berpegang pada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kita meneruskan perjuangan beliau karena beliau juga berwasiat, berpesan kepada kita agar menyampaikan ilmu tauhid ini, karena ini menyangkut bab keajaiban rahasia hati. Jadi pokok dalam hidup manusia ini adalah jiwa, artinya hati. Kalau hati itu baik,
permukaannya itu baik. Kalau dohirnya saja yang baik tapi hatinya enggak baik, maka cacatlah yang namanya iman itu. Wa qauluhu ta'ala wa ma kana li basharin ay yukallimullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin. Ayursila rasulan fayuhiya bidni wa masya' sadaqallahul maulana azim. Dalam surat Asy-Syura ayat 51 Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan tiada seorang manusia pun akan dapat berkata-kata dengan Allah melainkan dengan wahyu atau dibalik tabir atau yang diutusnya, utusan, lalu dengan izinnya diwahyukannya apa yang dikehendakinya. Kalau kita simak kalimat ayat ini, maka ketahuilah kecenderungan para ahli tasawuf itu kepada ilmu-ilmu keilhaman, dan tidak tertarik kepada ilmu-ilmu yang dipelajari. Maka karena itulah mereka tidak bersungguh-sungguh mempelajari ilmu dan menghasilkan apa yang dikarang oleh para pengarang, dan membahas tentang kata-kata orang dan dalil-dalil disebutkan. Tetapi mereka mengatakan, ahli tasawuf ini, itu dengan cara sulukiyah, jalan menempuh. Kalau kata lain, prakteknya. Jadi bukan teorinya, prakteknya. Ilmu yang tidak diamalkan ya berarti bukan praktek. Maka ahli tasawuf mendahulukan jalan untuk mujahadah, artinya bersungguh-sungguh memerangi dan melawan hawa nafsu, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Menghilangkan berbagai aspek sifat-sifat yang tercela di dalam hati, yang sudah kita bicarakan mungkin juz pertama, yaitu celah-celah hati ini, cacatnya hati ini banyak. Dan kita akan kembali kepada penyakit-penyakit yang sudah disebutkan di bab hati. Memutuskan semua hubungan dengan dunia, ini yang paling berat, dan berusaha terus menghadapkan diri dengan
penuh cita-cita menuju kepada Allah Ta'ala. Yang dulu pernah kita sebutkan musuh manusia ini, hati ini dikelilingi empat perkara. Yang pertama, hati itu dibungkus dengan hawa. Yang kedua namanya nafsu. Yang ketiga adalah setan. Baru yang keempat, dunia. Jadi hati ini dikelilingi, terikat di dalam tempurung. Maka ahli tarekat mengatakan bagaimana cara menghilangkan, yaitu dengan zikir yang sudah kita keluarkan. Kita tadi bersolat, ada di tuntunan solat itu bagaimana cara kita membersihkan hati, bukan hanya berkata saya bersih hati, tapi pelaksanaannya itu memakai solat sunnah istari, membeli. Yang mana ada pikir yang 100.000, ada yang 95.000. Di sini harus menjalankan titik yang paling berat adalah uzlah khulwat. Kalau uzlah itu menyendiri, kalau itikaf itu di tempat masjid yang kita enggak kenal sama orang masjid, kemudian kalau yang namanya khulwat sama sekali total tidak berbicara selain kepada Allah. Nah, jadi ada yang 8 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang minimal latihan 40 hari. Jadi di kamar enggak boleh bicara walaupun sama anaknya atau istrinya, minta izin dulu. Nah, mumpung yang pensiun bisa ada kesempatan. Kalau yang belum pensiun jangan. Ya. Yang pensiun minta satu kamar, jangan diganggu. Jadi kalau mau minta makan, nulis surat order. Keluarkan DO saja, minta nasi padang ya, tapi gak boleh ngomong, pakai surat menyurat. Kamar terkunci, tapi yang susah harus membuat kamar yang ada kamar mandinya. Jadi kalau wudu di sana, buang air, buang air kecil di situ, sama sekali harus ada tempat dulu. Kalau keluar masuk nanti kelihat orang. Jadi tempatnya kamar yang khusus. Dan sekali duduk, ada yang membaca 5.000 surat ikhlas. Ada yang sekali duduk baca la ilaha illallah 100.000. Jadi untuk menghukum dirinya dulu. Jadi enggak ada orang yang ingin mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala itu sambil nangis.